Brunei juga. Brunei sudah bebas sepenuhnya daripada COVID-19. Bebas sepenuhnya. Tular video Tuanku Sultan Brunei meresmikan satu acara dan berucap kan. Semua yang ada tak pakai apa pun. Tak pakai mas, tak ada penyerakan macam sebelum ni. Sebab mereka dah berjaya menang dalam perjuangan melawan COVID-19. Jangan samakan dia orang. Kita Malaysia ni keadaannya berbeza. Jadi kita terpaksa meneruskan perjuangan melawan musuh yang tak nampak ni. Terpaksa, tak ada terlihat. Kalau disuruh duduk rumah, duduk rumah. Dan kami penyewa awam pun dah disuruh bekerja dari rumah pada hari-hari yang tertentu. Maksudnya tak seperti sebelum ni, semua ke diarah ke pejabat tak. Balik-balik kepada situasi sebelum-sebelum ni. Tak tahu lah sampai bila. Wallahualam. Baik, itu dia. Tuai lemah. Apa ciri dia? Man atba'a nafsahu hawaha. Mereka yang selalu mengikut hawa nafsunya. Ini dia. Ikut hawa nafsu. Jadi kita bila dah beraya di rumah, tak dapat ziarah-ziarah ini, apa kita nak buat sebenarnya? Puasa lah. Jangan ikut nafsu. Puasa lah. Dua raya dah boleh puasa lah. Dua raya puasa penam. Nama ni kan, Nabi kata bulan Ramadan, puasa Ramadan campur puasa enam hari Syawal, pahalanya menyamai pahala puasa setahun. Puasa lah, apa nak tunggu? Kita nak makan buat apa lagi? Kan, kalau boleh ziarah berziarah kita pergi, boleh tak pergi malam hari, boleh barahan, boleh ziarah-ziarah saudara mara, boleh balik kampung, tak apalah. Kalau tak puasa sekarang, tak puasa awal pun tak apa. Ni kita tak boleh. Kan, masuk dua Syawal puasa lah. Jangan ikut hawa nafsu lah. Puasa sampai habis. Hari ni alhamdulillah dah 5 hari. Tengah sehari. Besok, besok malam dah raya dah. Tu pun di kami puasa 6 puasa hari Khamis pula. Di sini besok puasa lagi. Jadi orang yang lemah ni dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsu dia. Ni orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allah al-amani. Berangan-angan untuk mendapat kebahagiaan dan keampunan daripada Allah SWT, yakni tanpa beramal soleh. Ha, ni dia. Jadi berangan, mudah-mudahan tak lapor kalau saya pun. Tapi tak buat apa pun. Hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amal pun tak buat. Ini dia orang yang lemah. Jadi kalau kita reflect ni, kita umur dah, katalah, kata macam saya sendiri dah 48 kan. Berapa banyak usia 48 tahun ni yang kita gunakan untuk amal ibadah? Berapa banyak? Tak tahulah. Rasa-rasa macam tak cukup. Kan? Banyak mencari dunia. Rasanya kita ni banyak mencari dunia. Akhirat ni kurang kita mencari, dunia kita banyak. Sambil berangan, ya Allah, masukkan aku dalam syurga, ya Allah. Tapi amal kita tak buat. Ini dia orang yang lemah. Inilah dia yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan kata beliau hadis ini hadis hasan. Baik, kita lihat keterangan. Terdapat banyak perbezaan dalam membuat penilaian siapakah sebenarnya orang yang cerdik dan siapakah sebenarnya orang yang bahagia. Di mana perbezaan nilai ini adalah timbul daripada perbezaan garis panduan penilaian tersebut. Bagi seorang yang berfaham kebendaan, orang yang cerdik pada penilaiannya ialah seorang yang banyak memiliki harta benda dan banyak wang ringgit.
kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelezatan dunia dan bebas untuk bersuka-suka di kelab malam atau menyaksikan pertandingan-pertandingan sukan dan sebagainya dengan tidak mengira atau memperhitungkan bagaimanakah ia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, dan ia tidak berfikir apakah yang akan ditemuinya di dalam kubur nanti dan tidak membuat rancangan bagaimanakah ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Itu orang yang berfaham kebendaan, ya, ataupun dalam bahasa Arab disebut fikrah maddiyah. Dulu ada ni tahun 90-an tu diwawarkan yang fikrah maddiyah. Apa fikrah maddiyah? Faham kebendaan. Orang yang berjaya, orang yang kita besar, rumah besar, ini memang masuk dalam pemikiran kita. Dosa tipu. Jangan tipu. Hatta memilih menantu pun, kalau dia ni usahawan, ahli perniagaan, keretanya vampire, ini bakal menantu aku. Kalau dia ni kerja sendiri, bawa vampire, ini tak payah lah. Tahu vampire? Ada beza tu bang, vampire dengan vampire. Ada beza, baru saya tahu. Pasal dia abang angkat di polis stasi tunjuk, ni abang punya vampire dia. Tengok, ini bukan vampire bang, ini nisan venik bang. Dia panggil vampire, dia nak masuk fire juga. Orang pakai vampire, alah orang pakai vampire, aku pun pakai juga, aku pakai vampire tu. Nisan venik tu dia make up elok, cat elok, tahu sport rim, ini vampire. Jadi kita nak pilih menantu pun kita tengok bateria lah, tuan satu ipu lah. Apa kerja dia? Ustaz, mana? Matafis, tak payah. Tak payah. Nantilah kita bagi jawab lah. Kalau yang datang tu artis, bawa vampire. Projek apa? Sambal mantul. Inilah bakal menantu aku. Tak kira kan? Kebendaan ni mana-mana pun dah tipu lah. Kita tidak melihat kepada neraca takwa, kita melihat kepada neraca kebendaan. Ini disebut maknanya pada pemikiran kebendaan wayang cerdik ni orang yang duit banyak, rumah besar, kereta hebat, dalam Facebook melancong ke sana kemari, ini orang hebat. Orang yang tak hebat adalah takkan pergi melancong Langkawi. Apa ada, apa barang melancong Langkawi? Kan hebat kan? Apa barang melancong Pakong? Alah, ini neraca. Akhir zaman manusia ramai macam ni. Tapi Nabi kata orang yang bijak ialah orang yang selalu melihat diri dia dan beramal untuk bekalan selepas kematian. Maknanya orang yang takwa dia kuat. Kalau kita ikut kebendaan, neraca kebendaan, siapa yang hebat? Israel ke Palestin? Dua saat ni sekarang. Kita tengok neraca kebendaan. Saya tak kata neraca takwa, neraca kebendaan. Tuan-tuan pernah tengok gambar Israel? Tengoklah YouTube. Macam mana kota Tel Aviv, macam mana bandar-bandar Israel, hebat. Kereta bukan kecil-kecil, anak je kereta besar. Banding dengan Gaza, tengok bangunan di Gaza macam mana, Allah. Daif, kena bom habis. Tapi itu neraca kebendaan, neraca takwa. Orang di Gaza tu lebih hebat kerana diri mereka kuat, kena bom tak ada apa. Tengok dalam video kan, budak-budak zikir, kanak-kanak usia 5 tahun, 6 tahun, subhanallah, walhamdulillah, walainallah, bunyi bom 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 bom, relax. Tapi orang saya bila kena bom, jatuh roket, jatuh roket, letup di kawasan pintu, tengok apa jadi. Cabut lari kan, takut. Nampak?
neraca itu berbeza. Kalau kebendaan lain.